Teman-teman YouTuber pemula dan sahabat semuanya, banyak nggak banyak sih, ada beberapa yang komentar bagaimana cara memperoleh silver play button ini, padahal YouTube Support Min Tutor ini baru 1000 subscriber lebih dikit ya. Nah, ada yang komentar katanya beli di Shopee. Ada yang komentar karena bikin sendiri. Ada juga yang berkomentar, nah itu backgroundnya editan. Macam-macam deh komentar saya. Tapi ya santai-santai. Nah, bagi yang ingin tahu bagaimana cara saya memperoleh 2 silver play button ini, silakan simak ulasannya di video ini. Jangan di skip biar tidak gagal paham. Jangan lagi nanti ada komentar yang sinis, komentar yang senewen, atau berkomentar bernada iri dan lain sebagainya. Itu tidak baik komentar seperti itu, guys. Apapun ini yang saya dapatkan, ini adalah hasil perjuangan saya. Oke, simak ulasannya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTuber pemula, sahabat semuanya yang lagi nonton video ini, semoga kalian diberikan kesehatan dan tetap semangat bekerja, beraktivitas, yang konten, yang kerja kantoran ya silakan kerja, yang penting tetap bersemangat dan mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita lakukan. Oke, di kesempatan yang baik ini saya ingin menanggapi ya dari komentar-komentar yang sinis, komentar yang pedas, komentar yang negatif, komentar yang bernada tidak enak lah itu. Jadi di komentar itu kan ada yang komentarnya kurang enak gitu ya dibaca ya, tapi ya saya sangat berterima kasih juga karena sudah mau nonton dan mau berkomentar gitu. Komentar apapun akan saya respon gitu, dan alhamdulillah banyak juga yang berkomentar baik, positif, memberi semangat, berterima kasih. Nah, itu sudah insya Allah nanti akan menjadi channel-channel yang berkembang, karena dari komentar kita bisa melihat orang itu orang positif atau orang yang berarti tidak baik gitu ya, dari komentar. Seperti halnya dengan penyampaian saya ini, juga dikomentari orang. Penyampaiannya yang kaku, bicaranya yang lambat, yang ngawur-ngawur, nah itu pun dikomentari. Tapi ya saya terima komentar itu, memang saya orangnya memang seperti ini, tidak bisa berbicara sebaik orang seperti guru atau seperti entrepreneur dan lain sebagainya yang sudah terlatih, karena saya memang membuat channel Support Min ini hanya sekedar untuk berbagi pengalaman saya. Jika ada trik-trik juga akan saya bagikan di sini. Jadi saya tidak mempelajari bagaimana cara menyampaikannya, ya saya sampaikan begitu saja. Kalau memang gerakan saya yang kaku, ya memang saya begini. Nah, tidak ada YouTube menyarankan harus kita lemes, harus kita bicara bagus seperti apa, kan nggak ada. Yang penting video kita disukai orang ya, walaupun ada beberapa video yang view-nya dikit,
Dan ada view-nya yang banyak juga, salah satu video yaitu wajar saja namanya YouTube. Namanya saya baru 1000 subscriber lebih ini di channel Supatmin ini. Tapi di channel yang lain kan, saya ini channel ini yang satu ini Supatmin, yang sekarang saya ganti menjadi YT Drone. Karena saya sekarang fokus di channel ini menggunakan konten-konten yang ngambil videonya pakai drone. Nah, terus yang channel yang satu ini, channel Lensa YouTuber. Nah, itu konten-konten mengenai update perkembangan di Provinsi Jambi ya. Nah, termasuk jalan tol juga ada di sini. Nah, kan pembangunan-pembangunan lain, acara-acara yang ada di Jambi. Nah, semua ada di sini. Nah, ini ada sejarahnya masing-masing, guys. Bukan ini beli dari Shopee dan apa, beli dari online shop kata orang itu kan. Nah, ada yang jual, tapi saya juga belum ngecek entah ada nyata enggak. Kalau ada ya mungkin ini kalau bikin sendiri ya bisa juga ini sebenarnya, karena bahannya ini cuma aluminium ya. Nah, terus belakangnya dilapisin hitam-hitam seperti ini. Ya bisa juga bikin sendiri ini kalau mau, guys. Tapi kan ini tidak seperti itu. Ini hasil perjuangan ini, guys. Hasil perjuangan saya nge-YouTube, konsistensi saya ini di YouTube. Nge-YouTube tuh kalau tidak ada konsistensi itu tidak akan berhasil, guys. Jadi walaupun video kita seperti apa, nah, itu kita perlu konsistensi. Kita harus, bukan kita harus lemes dulu ya baru membuat konten seperti ini. Bukan kita harus pandai bicara dulu harus baru membuat konten. Bukan kita pintar dulu harus baru membuat konten. Nah, kalau saya tidak seperti itu, guys. Saya ingin membuat channel ini supat min tutor ini ya. Saya buat, saya dari awal video saya, silakan kalian lihat itu seperti apa penampilan saya. Ya, saya seperti itulah. Saya jalani seperti itu. Mungkin kalau kedepannya saya bisa lemes, bisa bicara bagus, mungkin itu karena sudah terbiasa ya. Nah, saya ingat pepatah orang Jawa itu, ala bisa karena biasa. Kita bisa itu karena kita sudah terbiasa, nah, bukan karena pintar. Nah, terbiasa itu artinya ya kita menjalani ini sambil belajar, bukan kita nak harus bisa dulu seperti ini, punya alat canggih dulu baru membangun YouTube. Nah, kalau itu saya salah. Di channel Supatmin ini saya dulu sejak 2011 ini, guys, channel Supatmin yang sekarang YT Drone itu dulu 2011 saya membuat konten pertama di PC, di komputer, karena saya dulu basicnya di bidang komputer ya, bidang elektronik, pernah juga servis elektronik, servis komputer, dan program-program komputer semua saya kuasai. Nah, itu jadi saya membuat pertama itu kalau tidak salah ngedit foto di Photoshop. Nah, itu saya rekam desktop, saya upload. Nah, itu pertama. Terus setiap saya servis saya rekam sedikit, ada yang semenit, ada dua menit. Kalau dulu belum ada video short kan. Nah, jadi kita upload di bawah semenit pun dia sudah video panjang itu. Nah, jadi saya upload asal apa adanya. Nah, belum isi thumbnail nggak dibuat, kadang deskripsi nggak buat, judul semau saya, tag nggak dibuat. Nah, itu kan. Jadi saya konsistensi terus upload, asal ada keluar, lihat kejadian apa, rekam. Nah, itu ternyata bisa ada satu video yang viral itu, guys. Nah, di channel ini Supatmin ini, silakan kalian cek di channel Supatmin sekarang YT Drone ya. Kalian kalau mau melihat channel saya yang lain itu yang saya publik ada tiga tuh, di silakan di channel ini di bagian bawah itu kan ada channel unggulan, channel saya tuh. Nah, di situ ada channel Lensa YouTuber, channel YT Drone, channel Teknosen. Nah, dan kalau yang channel luar negeri memang tidak saya publikkan, tidak saya share ya. Nah, itu khusus untuk
nyari cuan itu guys, yang channel luar negeri. Nah, jadi ini sejak 2011 ini guys. Nah, saya nerima ininya baru 2017 kalau tidak salah ya, itu mendapat notif di email. Nah, saya dulu tidak tahu juga kalau ada silver-silver seperti ini, karena dapat email itu baru saya baca, oh rupanya bisa diklaim ini. Nah, diminta kirim ke alamat kita setelah mencapai 100.000. Nah, itu kan ada yang komen, channel saya saja sudah 39.000 belum dapat silver perlebatan, kok abang baru 1.000, lebih dikit sudah dapat 2 tuh. Itu karena tidak nonton-nonton video saya sebelumnya. Asal buka video ini, asal terus melihat di belakangnya ada silver perlebatan, langsung komentar. Nah, tidak menyelidiki. Nah, ibaratnya kita masuk rumah orang, oh ini ada lemari bagus, ini ada jam dinding bagus, oh, dari mana kamu dapat ini, jadi nyolong ya gitu. Nah, kalau langsung komen gitu kan nggak tahu, jadi ujung-ujungnya menunjukkan kepribadian yang komentar itu tidak baik kepribadiannya. Nah, itu guys, jadi kalau komentar itu yang positif, kalau mau ngasih apa, ngasih saran atau mengomentari sesuatu itu ya diselidiki dulu, dilihat-lihat dulu. Nah, jangan melihat penampilan orangnya seperti ini tapi dia punya ini, nah, langsung dikomentari yang tidak bagus, komentari yang tidak positif, itu kan artinya itu menunjukkan kepribadiannya itu yang tidak bagus gitu guys. Jadi terima kasih yang sudah berkomentar, memberi semangat, mengucapkan terima kasih, dan yang komentar positif, ya saya doa, hanya bisa membalas dengan doa, semoga channel kalian, jika kalian punya channel, cepat berkembang, dan cepat nanti bisa menghasilkan seperti channel-channel saya yang ini dan channel-channel saya yang lain. Nah, channel saya ini yang support mentor ini ya sudah menghasilkan juga walaupun hanya sedikit, dan di sini saya bukan fokus untuk penghasilan, kalau di channel ini untuk berbagi dan sharing pengalaman-pengalaman saya nge YouTube dan berbagi trik-trik seputar YouTube, mana tahu ada manfaatnya. Dan ini yang kedua, ini channel lensa YouTuber ini sejak 2021 ya kalau tidak salah. Ini dulunya kita mau bikin channel mancing, tapi karena kita tidak bakat mancing, hanya terinspirasi dari Gondrong Labanan, jadi saya robah channelnya menjadi channel untuk traveling, jalan-jalan di area di taman-taman seputar Jambi sini. Dan alhamdulillah juga ini baru 2 tahun sudah dapat silver play button. Nah, itu karena gara-gara ada satu video juga yang meledak view-nya. Silakan kalian cek di channel ini, lihat video yang populer di channel ini juga Yetitron, silakan kalian cek di video populer kalau mau melihat video yang viral yang membuat ini mendapat mencapai 100.000 subscriber ini dalam waktu dekat, mencapai 1.000 subscriber, 100.000 subscriber, karena dibantu ada video short juga yang viral itu. Dari sebelumnya ini 61.000 subscriber, tapi untuk menuju 100.000 subscriber itu sangat cepat ya, karena ada video short yang viral itu tadi. Nah, jadi ini sudah saya ceritakan semua mengenai channel saya yang satu, yang pertama ini Supatmin, sekarang saya rubah menjadi channel Yetitron, dan ini channel lensa YouTuber. Nah, itu jadi ini real ya, bukan kita bikin sendiri, bukan kita membeli. Ini langsung dikirim dari Google ya, dari YouTube. Nah, jadi bagi kalian yang ingin dapat ini ya harus kejar 100.000 subscriber. Nah, oke guys, lain kali kita sharing-sharing lagi, kita berbagi. Terima kasih yang sudah berkomentar, baik komentar positif, baik komentar negatif. Saya hargai semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah komentar positif.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.